sok-sok baca. Bacanya menu makanan. Sekarang gue udah kelar di sini, gue akan ke Sensi. Sebelum ke Sensi, gue jemput kembaran gue dulu. Ternyata mobilnya ganjil, hari ini hari genap, jadi dia mau satu mobil sama gue kesana. Nanti kita di mobil lihat dah betapa caurnya adek gue yang satu itu. Lahir beda 3 menit, nanti lu lihat deh lakuannya beda 3 tahun. Lahirnya beda berapa? 3 menit. Ini berapa isinya? 900 ribu kali. Jangan bohong-bohong banget, ada kamera jadi 2,5. Sorry, tapi kalian berdua pernah berantem gak sih? Pernah berantem gak sih? Absolutely, yes ya. Degi banget sih. Pernah berantem sering banget, tapi gak pernah pukul-pukulan. Pernah sekali gue mukul dia. Itu buktinya hidungnya dia. Itu Misha, di hidung gue bengkok. Nih, kesini, ke situ kan. Ini waktu kelas 6 SD, dipukul pakai tongkat. Lagi main Kerasakti, tak pernah berhenti sambil pegang tongkat. Kerasakti, terus gue lagi mau ngambil barang, ada di bawah kakinya dia. Tantas. Dar Kerasakti, malam kan mimisan gitu, udah lah gak apa-apa lah. Terus gue tidur, biar nyokap bokap gak marahin dia. Gue tidur, besoknya gue bengkok udah. Hasil lu dong sekarang. Baik banget tapi yang gak ngadu ya. Hasil lu dong. Kalau ngadu pasti dimarahin. Hasil lu liat dulu sekarang. Ya ini hasilnya nih, miring hasilnya. Lihat dulu miring. Bangga gitu loh, pada salah ya. Banyak ngakuin operasi men, biar bikin hidungnya gede. Iya, tapi gak bikin hidungnya miring ya. Ini gue jadi miring. Miring tapi lucu jadinya. Gagak, harusnya gue mancung bro, harusnya gue. Kali jadi tuh suka nyintik-nyintikin loh. Lu gak perlu suntikin udah gede gitu. Harusnya tuh gue udah gini sah. Gue takut dia dimarahin aja lah, udah gue gak laporin. Ya buktinya lu laku duluan, udah sih tenang aja. Hah? Bukti lo laku duluan. Bukan masalah laku gak laku, masalah siap atau tidak siap. Oke, akhirnya selesai juga acara di Senayan City. Tadi kita acara Tumi ya. Kebetulan hari ini gue ditemenin. Masuk lagi. Gue ntar di blur belakangnya ya, jadi dia gak usah kelihatan. Gue ditemenin sama kembaran gue. Tadi gue juga cerita nih sama Indra, gue kalau ke acara kayak gini paling bingung mesti ngapain. Jadi kalau lo datang semua ngobrol,
paling bingung ngapain lo langsung kesana. Merasa paling suka acara kayak gini, bohong. Unsubscribe. Jangan di like, jangan di follow. Ya pokoknya gitulah, gua kalau ke acara ini paling bingung mesti ngapain. Nah kalau ada dia itu enak nih ngobrolnya, terus bercandaan sendiri aja berduaan, mau orang lain kayak gimana juga gua udah gak peduli, jadi enaknya kayak gitu sih. Pengennya sih kalau acara-acara gini lagi lu ikut lagi sama. Kalau bisa biar sama-sama terus. Oke? Iya. Next time mungkin kakak gue juga ikut, jadi kita bisa bertiga sebagai Candra Winata atau Eci. Eci. Aduh, Eci di atas nanti kita ketemu. Kalau kayak gini nanya cuma satu, Bi. Pakai kartu kredit yang mana? Aman. Kali itu aman. Kamu terserah mau belanja apa aja. Mana Cio? Itu Cio. Cio malu. Tapi dia senang. Cio, say hi dong. Cio, hi. Ini. Jadi kak istriku punya kakak, punya anak. Ini ibunya. What's your name? Bukan lu. What's your name? Cio. Cio. Baby Cio? Atau bukan? Cio. Baby Gugu. Kalau berdoa gimana kalau berdoa? Bye. Bye. Jangan lupa subscribe.